പാക്കപ്പ് രക്ഷപ്പെടുക ഒരു കൊലപാതകം ചെയ്തു പക്ഷെ സത്യത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ഞാൻ മുന്നയുടെ മരണശിക്ഷ റദ്ദെയ്യുന്നതിനുള്ള ഗവർണറുടെ ഓർഡർ മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രിയിൽ കാണിച്ചു തരാന്ന് ഇതുപോലെ ആർക്കും തകർക്കാനാവില്ല സർ

SLM TTV kembali hadir menemani suasana santai kalian jadi semakin berkesan. Udah siapin amunisi belum? SLM TTV kali ini akan bercerita tentang film yang berjudul Kalikar Atagalu Malayalam. Film ini bercerita tentang seorang pengacara kriminal yang membela kebenaran. Ia membantu menyelesaikan sebuah kasus pembunuhan istri seorang sutradara film terkenal bernama Sidart. Berhasilkah ia mengungkap pelaku pembunuhan tersebut? Bagaimanakah perjuangannya mengungkap kasus pembunuhan itu? Temukan jawabannya setelah ini ya. Klik dulu tombol like, komen, share, dan subscribe-nya. Kalau sudah, kita langsung aja ke ceritanya. Di awal film, saat malam hari terlihat sebuah mobil menabrak motor dengan sengaja. Sampai pengendara motor terpental dan kepalanya terbentur aspal kemudian tewas. Pengendara motor tersebut adalah petani yang bernama Darmarau. Ia sedang membawa uang hasil panennya. Mendengar suaminya yang tewas tertabrak, istri Darmarau khawatir bagaimana caranya ia membayar hutang suaminya dan membesarkan kedua anaknya. Sehingga ia memberikan racun kepada anaknya, lalu ia bunuh diri. Tetapi satu anaknya berhasil diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit. Selanjutnya, seorang gadis kecil yang selamat dari kematian akibat diracuni oleh ibunya tersebut mendatangi pamannya. Ia ingin tinggal bersama dengan pamannya yang bernama Purushotam. Beberapa orang yang membawa gadis itu ke rumah Purushotam meminta Purushotam untuk menandatangani surat agar ia bersedia merawat gadis cantik itu. Tetapi Purushotam menolaknya karena merasa tak sanggup membiayai kehidupan gadis tersebut. Gadis itu terus meminta agar pamannya merawatnya. Ia berkata apabila Purushottam tak merawatnya, ia ingin mati saja menyusul saudara dan juga orang tuanya. <tuh> tak lama pemuda tampan turun dari mobil mendatangi gadis tersebut dan mengatakan kepada orang-orang yang berada di sana bahwa ia tidak mempunyai anak dan akan mengadopsi gadis tersebut terlihat Sidat membawa gadis itu dan menyekolahkannya. Sin berpindah di kediaman Sidat telah berkumpul banyak awak media menunggu penjelasan dari Sidat atas kasus yang menimpanya. Sidat adalah seorang pembuat film terkenal. Ia dituduh membunuh istrinya yang bernama Anjali. Namun Sidat mengklaim dia tidak bersalah. Seorang pengacara kriminal yang tak terkalahkan bernama Verendra ditunjuk sebagai jaksa. Verendra percaya bahwa Sidat tidak bersalah sehingga ia berusaha untuk membebaskan Sidat. Sementara bukti menunjukkan bahwa Sidart adalah seseorang yang bersalah atas kejadian pembunuhan tersebut. Pada scene berikutnya menunjukkan Sidart dibawa polisi menuju ke pengadilan. Di pengadilan terdapat Verendra dan beberapa saksi kasus kematian Anjeli yaitu Ibu Anjeli, pelayan dan juga polisi. Verendra mencoba menjelaskan runtut kejadian terbunuhnya Anjeli. Di sana terlihat Ibu Anjeli mendatangi rumah putrinya. Saat masuk ke dalam rumah ia melihat darah dari kamar Anjeli. Ia mencoba menelpon Sidart, tetapi handphonenya tidak aktif. Karena takut, Ibu Anjeli langsung menelpon polisi. Saat polisi datang dan mendobrak pintu kamar Anjeli, Anjeli ditemukan sudah tewas. Pada kasus pembunuhan ini terdapat beberapa sidik jari, yaitu sidik jari Sidart, sidik jari Ibu Anjeli, sidik jari pelayan, dan seorang polisi yang bernama Naik. Tiga tersangka dinyatakan bersalah setelah melihat barang bukti yang ada. Sidart menjadi tersangka utama atas pembunuhan ini. Ferendra masih mencoba menyelidiki Sidart atas kematian Anjeli. Walau Sidar sudah menyampaikan argumennya bahwa ia tidak mungkin melakukan hal sekeji itu kepada wanita yang ia cintai. Sidar meminta Verendra menanyakan kepada langsung kepada terdakwa yang melaporkannya yaitu Ibu Anjeli. Karena menurutnya sekeras apapun ia menjelaskan polisi pasti akan tetap menganggapnya bersalah. Sin berpindah memperlihatkan Verendra dan polisi menanyakan beberapa hal pada Ibu Anjeli. Verendra mencoba mencari beberapa barang bukti, termasuk mengusut hal yang diketahui Ibu Anjali tentang Sidart ibunya mulai bercerita tentang Anjali di masa lalu yang pertama kali memperkenalkan Sidat kepada dirinya. Anjali bertemu Sidat di tempat syuting. Anjali terlihat mendatangi Sidat sang sutradara film saat sedang syuting. Sidat memarahi Anjali karena melintas saat syuting berlangsung. Saat ia tahu Anjali adalah kepala pemasaran perusahaan Disney, ia datang untuk memberikan selamat karena telah menyetujui proposal film yang berjudul Mahabharat yang dikirim oleh Sidat. Sidat langsung memeluk Anjali dan meminta maaf karena telah memarahi Anjali. Disetujuinya proposal film Mahabharat adalah salah satu impian terbesar dari Sidat. Pada scene berikutnya memperlihatkan Angeli sedang menunggu kedatangan kepala Asia Pasifik dari Los Angeles bernama Mr. Gogo. Untung gak gonggong. -gong. Kemudian Angeli membawa Mr. Gogo menemui Sidat. Sidat, Angeli, dan Mr. Gogo terlihat berbincang di dalam mobil menuju suatu tempat. Saat di perjalanan, mereka membahas proyek yang akan mereka kerjakan bersama-sama. Terlihat di sana, Sidat dan Mr. Gogo berbeda pendapat Mengenai para pemain dan beberapa hal pada proyek Mahabharat ini, melihat sidat yang kurang tenang mengendari mobil, Mr. Gogo meminta sidat untuk minum kopi karena Mr. Gogo merasa bahwa sidat mengantuk. Saat sedang minum kopi, Angeli coba menenangkan sidat yang kesal atas perkataan Mr. Gogo. Sidat menanyakan kepada Angeli, "Mengapa ia betah bekerja bersama bos yang sangat menjengkelkan?" Angeli menjawab, "Jika ia bekerja di tempat lain." Apakah ia bisa menjamin bahwa ia tidak akan bertemu orang seperti Mr. Gogo? Karena sebenarnya setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda dengan keunikan masing-masing. Ketika pindah pun tidak ada jaminan bahwa bos barunya akan lebih baik dari Mr. Gogo. Sehingga Angeli tetap bertahan. Angeli juga berkata bahwa di daerahnya terdapat seseorang bernama Muna yang kerap membuat gaduh dan mengancam Angeli. Jika Angeli tak mencintainya, maka Angeli akan dibunuh. Hal itu membuat Angelie berpikir bahwa ia dan ibunya harus segera meninggalkan daerah tersebut. Setelah selesai ngopi, Mr. Gogo menyuruh Angelie yang mengendari mobil, bukan sisi darat. Terlihat di sana Mr. Gogo mencoba merayu Angelie. Mr. Gogo hampir memegang paha Angelie. Dengan spontan, Angeli mengerem mobil sehingga membuat guncangan yang mengakibatkan Mr. Gogo jatuh pingsan. Angeli panik, takut terjadi sesuatu kepada Mr. Gogo. Tetapi Sidat menyuruh Angeli untuk membuang Mr. Gogo di pinggir jalan agar ia menjadi orang baik dan menyadari kesalahannya. Kemudian Sidat membawa Mr. Gogo ke atas mobil truk yang sedang berhenti. Supir truk yang melihat seseorang ada di bak mobilnya kemudian meninggalkan Mr. Gogo karena takut terlibat masalah. Tak lama datang orang gila menukar pakaiannya dengan pakaian Mr. Gogo. Saat sadar, Mr. Gogo terkejut karena pakaiannya berubah menjadi lusuh. Mr. Gogo mendatangi sebuah rumah makan, mencoba untuk meminjam telepon. Ia mengira HP dan dompetnya telah hilang. Penjaga toko tak percaya atas apa yang diucapkan oleh Mr. Gogo dan menganggap Mr. Gogo ini adalah orang yang tak waras, alias gila, alias stres. Kemudian, Mr. Gogo ditampar penjaga rumah makan dan kembali jatuh pingsan. Sidat dan Anjeli kembali menghampiri Mr. Gogo yang tengah pingsan dengan pakaian lusuh dan sedang diikat. Lalu mereka membawa Mr Gogo ke atas mobil dan membuat kondisinya berubah seperti sedia kala. Ketika bangun, Mr Gogo kembali sadar dan terkejut. Mr Gogo merasa bingung dan menceritakan kejadian yang ia alami sebelumnya. Sidart berkata bahwa Mr Gogo hanyalah bermimpi. Kemudian tibalah mereka di suatu tempat dan melakukan persembahan. Sidart merencanakan sesuatu kepada Mr Gogo agar ia tidak bersikap menyebalkan kepada Angeli dan menjamin Mr Gogo tak akan mengganggu Angeli lagi. Setelahnya terlihat Sidat mengajak Angeli berkeliling sambil menaiki sebuah motor. Angeli terlihat semakin terpesona kepada Sidat. Hal itu terlihat dari tatapan matanya kepada Sidat dan gerak-gerik yang dilakukan Angeli saat bersama dengan Sidat. Sin kembali berpindah saat Angeli duduk berdua bersama ibunya sambil Angeli menceritakan Sidat yang berhasil membuat Angeli sangat terpesona akan pesona Sidat. Tak lama Sidat datang, kemudian ibu diminta Angeli untuk pergi. Anjali merasa bahwa Sidat akan melamar dan mengungkapkan bahwa ia cinta kepada Anjali. Ia meminta ibunya pergi karena khawatir akan membuat Sidat grogi. Kemudian ibu Anjali pindah ke meja lain sambil mengintip mereka berdua. Anjali menyangka Sidat akan mengungkapkan perasaannya kepada Anjali. Ternyata tidak. Eh dah kasihan. Sidat hanya ingin mengambil gelangnya saja lalu pergi. Ibu Anjali kembali menghampiri Anjali. Anjali merasa sangat sedih. Ternyata dugaannya salah. Sidat malah pergi begitu saja, bukan mengungkapkan cinta kepadanya. Namun, ternyata Sidat tak pergi, melainkan ada di samping Angeli dan langsung mengungkapkan bahwa ia cinta kepada Angeli. Angeli pun memeluk Sidat, dan ibu Angeli pun terlihat begitu bahagia. Scene kemudian berpindah, menunjukkan saat ibu Angeli menceritakan tentang Sidat kepada Verendra dan juga Naik. Ibu Angeli mengatakan, "Setelah tiga tahun menikah, Angeli berubah menjadi brutal. Tak lama, Verendra bersama Naik pergi." terlihat Ferendra mendatangi jaksa. Kemudian Ferendra mendatangi kediaman Sidart bersama beberapa orang dan polisi mencoba mencari barang bukti lagi karena ia tidak puas mengenai hasil forensik yang pertama dan berkata ada yang mencurigakan mengenai kasus ini. Sin berpindah lagi pada saat penjelasan Ferendra pada sidang Sidart. Setelah kembali mencari barang bukti, Ferendra menemukan sebuah bukti yang mengacu kepada pelaku pembunuhan Angelie. Saat memeriksa di lokasi kejadian, tak sengaja kaki Verendra menginjak sebuah paku yang membawanya ke salah satu pembunuh. Anjeli, menurut Verendra, naik sebagai kepala polisi melewati satu hal dalam data forensik dan ada yang kurang dalam data tersebut. Setelah diusut, pria yang mencintai Anjeli lah yang membunuh Anjeli. Ia menyamar menjadi tukang kayu dan membunuh Anjeli karena memiliki dendam kepada Anjeli yang menolak cintanya. Tidak hanya ditolak, bahkan ia juga dijebloskan ke penjara atas kasus pelecehannya kepada Anjeli. Muna menikam Angeli saat Angeli sedang tertidur sampai tewas. Ia tidak meninggalkan satu sidik jari dimanapun. Tetapi untungnya CCTV merekam Muna saat masuk ke dalam rumah melalui gerbang. Sehingga semakin meyakinkan bahwa Muna lah tersangkanya. Menurut Virendra, ini adalah kasus pembunuhan yang direncanakan. Ia kemudian mengajukan petisi pembebasan kepada jaksa meminta agar Sidat dibebaskan. Sin berpindah, Sidat menemukan lokasi persembunyian Muna dan menghajarnya dengan dipenuhi amarah. Tak lama, datang polisi dan Verendra untuk melerai pertengkaran itu. Muna hampir saja kehilangan nyawanya karena diserang sidat dengan sangat brutal. Verendra berkata kepada sidat bahwa ia mencoba membebaskannya karena sidat bukanlah seorang pembunuh, tetapi jika ia membunuh Muna, maka akan timbul masalah lagi. Dan akhirnya, sidat membebaskan Muna yang pingsan karena diserangnya. Muna dibawa ke pengadilan atas kasus ini. Muna menjelaskan bahwa benar, ia yang membunuh Anjali dengan brutal karena Anjali menolak cintanya, menolak lamarannya, dan melaporkannya ke polisi. Hal itu yang membuat Muna dendam kepada Anjali dan membunuhnya. Sin berpindah memperlihatkan sepasang suami istri parubaya dalam satu rumah yang merupakan orang tua Muna. Ayah Muna meminta disiapkan makanan. Ibu Muna diam-diam mengeluarkan uang yang sangat banyak dan memindahkannya ke dalam kain. Kemudian saat ia menghidangkan makanan kepada ayah, ayah Muna menanyakan apa yang ia bawa. Ibu Muna lalu berkata ia akan mencuci pakaian di sungai dan akhirnya pergi. Di sisi lain, Verendra datang menemui Sidart untuk mengembalikan mobil pemberian Sidart karena telah memenangkan pembebasan dirinya. Verendra menolak pemberian itu. Tak lama, Ibu Muna datang membawa uang yang dimasukkan ke dalam kain yang ia bawa menemui Sidart dan menyuruh Sidart mengakui kejahatan yang dibuat olehnya. Tak disangka, dalang di balik kasus ini adalah Sidart sendiri. Ia membayar Muna untuk mengakui kasus kejahatan yang sebenarnya dilakukan oleh Sidart. Muna mengiyakannya demi bisa mendapatkan uang dan mengobati ibunya. Sidart juga bekerja sama dengan Naik yang merupakan kepala polisi untuk menutupi kejahatan yang diperbuat oleh dirinya. Semuanya telah diatur oleh Sidart untuk mengelabui pengacara Verendra. Melihat ada yang janggal, Verendra mencoba memahami kembali kasus ini. Pertama, ia mendatangi Naik, menanyakan keterlibatannya dengan Sidart atas kasus ini. Naik menceritakannya dan berakhir Naik ditampar oleh Verendra. Kemudian, Verendra mendatangi ayah ibu Muna untuk mendapatkan penjelasan yang sebenarnya. Akhirnya, Verendra mengetahui kronologi rencana sidat. Tak lama, ia kemudian mendatangi sidat dan menembaknya tepat di dada, tetapi sidat berhasil selamat. Verendra sangat marah kepada sidat karena telah menipunya dan mempermainkan keadilan. Ia mencoba membuat rencana yang lebih sadis untuk mematikan sidat, seperti rencananya dalam mempermainkan Verendra dalam kasus ini. Verendra yang sudah menangkap sidat kemudian menggantung sidat. Ia mengatakan kepada Sidart bahwa Sidart akan merasakan bagaimana rasanya saat bermain-main bersama penjahat keras sepertinya. Namun tak lama kemudian datang anak bos Sidart dan berhasil menyelamatkannya. Terlihat Sidart sangat cemas. Sidart selalu terbayang akan ancaman Verendra. Setiap gerak-gerik orang-orang di sekelilingnya seakan-akan adalah rencana jahat yang dilakukan oleh Verendra untuk dirinya. Verendra menelpon Sidar. Ia tahu setiap gerak-gerik yang dilakukan sidar dan berkata, "Ia akan sampai pada tahap gila, bahkan ia akan mencurigai dirinya sendiri." Tak lama, asisten Sidar datang menemui Sidar dan berkata bahwa ia telah mengalami banyak kerugian atas sikap yang ia lakukan belakangan ini. Menurutnya, Sidar sedikit aneh dan tak pernah bersikap seperti ini sebelumnya. Scene berpindah, Verendra terlihat mendatangi sidat di tempat syuting. Verendra mengatakan beberapa hal: pertama, ia meminta sidat untuk menerima kebenaran, kemudian berkemas dan pergi, atau berkata jujur tanpa takut mati. Terlihat Verendra terus meneror sidat di tempat syuting dan mengancam akan membunuh sidat sehingga membuat sidat tak tenang. Tetapi sebaliknya, Verendra malah terkena jebakan yang direncanakan sidat sehingga Verendra dilarikan ke di rumah sakit. Verendra diponis bahwa tulang sumsum -sum belakangnya retak dan berakibat Verendra lumpuh, dan tak bisa berjalan. Sin berganti, polisi mendatangi Muna dan mengatakan lusa ia akan digantung mati. Polisi menanyakan apakah Muna ada permintaan terakhir sebelum ia digantung. Muna ingin bertemu dengan sidat. Di sisi lain, ibu Muna mendatangi Verendra yang terbaring di rumah sakit. Ibu Muna menangis, melihat kondisi Verendra, dan berkata, "Verendra bisa mengalami hal ini karena berusaha menolong keluarganya." Ia juga menangis sedih berkata mengenai hukuman mati anaknya kepada Verendra. Kemudian terlihat Verendra mendatangi Sidart yang sedang bersiap akan berjumpa dengan Muna. Di sana Sidart mengungkapkan perbuatan yang ia lakukan. Verendra berkata bahwa Sidart bukanlah penjahat dan berkata bahwa Sidart banyak menyelamatkan keluarga dan banyak orang. Verendra memohon kepada Sidart untuk berkata yang sebenarnya dan menerima keadilan. Menurut Verendra, ia tak akan melakukan kemarahan itu kepada Sidat jika ia tak membohongi Verendra dan mau berkata jujur atas apa yang ia lakukan. Kemudian Sidat mengungkapkan semua alasan mengapa ia melakukan hal tersebut. Ternyata Sidatlah yang membunuh Angeli. Dia menikamnya dari belakang hingga Angeli tewas. <tuh> Hal ini dikarenakan sidatlah yang menabrak petani dan membuat keluarga petani itu bunuh diri, lalu menyisakan satu korban yang selamat, yaitu anak gadis petani itu. Pada saat menemui Muna di penjara, terlihat awak media berkumpul untuk mencari tahu kebenaran yang terjadi. Ibu Muna berkata kepada awak media bahwa anaknya tak bersalah, kemudian sidat menemui Muna atas permintaan terakhirnya. Muna meminta Sidart untuk tetap memberikan uang kepada ibu Muna sebagai biaya pengobatan kanker ibunya. Ia siap menanggung segala kesalahan Sidart demi uang itu agar ibunya bisa segera diobati. Tak lama datanglah Ferendra dengan kondisi yang segar bugar. Ternyata Ferendra telah menyusun rencana hebat di atas rencananya Sidart. Ia perlahan melakukan strategi agar Sidart mengakui kesalahannya. Ferendra telah melaporkan semua kesalahan Sidart kepada gubernur... Dengan semua bukti yang ia kumpulkan yang berada di tangannya, sidat yang sudah terpojok dan terbukti bersalah atas kesalahannya berkata, "Tak akan ada yang bisa merusak citra dirinya kecuali dirinya sendiri. Ia akhirnya bunuh diri dengan menembakkan pistol ke kepalanya." <Song> Film pun tamat. Nah, begitulah akhir dari cerita kejahatan Sidar. Ada ya, manusia yang rela membunuh istrinya sendiri demi menyelamatkan karir dan citra dirinya. Benar-benar membagongkan banget. Nah, kawan-kawan, gimana? Seru kan ceritanya? Masih banyak cerita seru lainnya yang akan dibahas di SLMTTV. Makanya, patengin terus SLM TTV ya. Klik juga tombol like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih ya, kawan-kawan, sudah setia menonton dan terus mendukung SLM TTV. Sarangnya -sarang deh pokoknya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.